Okay. Maklumat awal berkaitan helikopter milik TLDM Lumut terhempas sewaktu latihan sempena sambutan hari TLDM. Pada 23 April 2024, jam lebih kurang 9.30 pagi, bertempat di pangkalan TLDM Lumut, melibatkan dua buah helikopter milik TLDM telah terhempas sewaktu membuat latihan udara sempena sambutan hari TLDM yang bakal diadakan pada 25 hingga 5 Mei 2024. Kemalangan melibatkan dua buah pesawat, iaitu pesawat HOM M5033 dan juga pesawat Fennec M5026 yang melibatkan 10 kru telah terkorban di dalam kemalangan tersebut. Jadi pihak penyelamat yang diketuai oleh pihak tentera laut juga dengan pasukan-pasukan penyelamat lain yang terdiri daripada pasukan PDRM dan juga pasukan bomba dan penyelamat sedang membuat kerja siasatan di tempat kejadian yang melibatkan dua tempat, iaitu di stadium bersepak TLDM dan juga di kolam renang TLDM. Itu sahaja yang dapat saya berikan setakat ini, dan maklumat lanjut berkenaan dengan butir-butir kru yang terkorban dalam nas ini akan diberikan oleh pihak TLDM. Terima kasih. Semua mangsa telah dibawa keluar dan dibawa ke Hospital Angkatan Tentera di Lumut. Semua postmortem akan dibuat di situ? Postmortem kita akan akan buat di Hospital Ipoh. Setakat ini ada hasil siasatan awal? Belum lagi, belum. Masih lagi peringkat awal. Kita serahkan kepada pihak Angkatan Tentera untuk siasatan. Identiti kru berapa kru? Okey, melibatkan 10 kru yang nahas terkorban, iaitu melibatkan 7 lelaki dan 3 wanita. Semua masih di sini atau dah dibawa? Sudah dibawa ke hospital Angkatan Tentera. Masih lagi di Lumut. Pencaman dah dilakukan oleh ahli keluarga? Belum lagi. Kita masih membawa ahli keluarga ke Lumut. Maksudnya keluarga dah dimaklumkan? Sudah dimaklumkan oleh pihak Angkatan Tentera dan juga TLDM. Okey, terima kasih. Tok Sri, mungkin tak susah untuk pengecaman sebab kru tu semua maklumat awal tu memang dah ada yang akan... Ya, yeah. Semua telah dikenal pasti. Di TLDM semua di TLDM. Dan Lumut dan juga di Kota Kinabalu. Ini raptai pertama tu? Bukan. Sudah raptai yang bulan kali ya. Okey, sebentar lagi TPM akan sampai lebih kurang jam 1.50 petang tengah hari ini, dan kita bolehlah untuk sambung PC bersama TPM nanti. Okey, terima kasih. Okey.